don't forget like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning students. Okay, it's glad to see you again. Still with me, Memria, and hopefully all of you, all my students also still in a good condition to have our class today. Okay, today we will talk about poem. Apa itu poem? Mungkin selama ini kita mengenal istilah poem sebagai puisi atau sajak, ya. But before talking more about poem, let's see the basic competencies in this material. Nah, sekarang kita lihat dulu kembali apa kompetensi dasar yang ingin dicapai di materi ini. Nah, untuk materi ini meliputi KD 34 dan KD 44, yang dimana KD 34 tujuannya adalah untuk menafsirkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk poem, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait kehidupan remaja sesuai dengan konteks penggunaannya. Sementara KD 44 di sini tujuannya adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk poem terkait kehidupan remaja. Oke, kita lihat dulu satu contoh puisi yang berjudul Mother to Son by Langston Hughes. Okay, let me read this poem for you. Mother to Son by Langston Hughes. Well, son, I'll tell you, life for me isn't been no crystal steel. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor. There. But all the time, I've been a climbing one, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark, where there isn't been no light. So, boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps, 'cause you find it's kinder hard. Don't you fall now, for I'm still going, honey. I'm still climbing, and life for me isn't being no crystal steel. If tadi contoh poem, jadi kita ketahui bersama bahwa poem dalam bahasa Inggris berarti bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia berarti puisi, ya. Nah, ini adalah contoh puisi. Kita bisa perhatikan bentuknya terdiri atas berapa vers, bait, dan seterusnya. Oke. Nah, ketika kita membahas, berbicara, talking about poem, maka secara tidak langsung kita membahas tentang literary works. Okay, sebelum itu kita lihat dulu apa itu literary works. Literary bersifat sastra, sementara works adalah pekerjaan atau hasil, ya. Atau lebih familiar kita katakan sebagai karya sastra, literary works. Nah, pengertiannya, literary works are created for the purpose of providing people with information, entertainment, and inspiration. They have been around for as long as the ancient times. Katanya bahwa literary works are created
bahwa karya sastra itu diciptakan dengan tujuan for the purpose of providing people menyediakan kepada orang lain information, entertainment, hiburan ataupun sebagai inspirasi. Dan dikatakan juga di sini bahwa literary works itu sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, bahkan di ancient times ya, zaman dahulu kala. Jadi sebenarnya literary works ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Okay? Jadi puisi di sini adalah salah satu bentuk dari karya sastra ya. A poem is one of a literary works. Nah, sekarang kita lihat dulu apa pengertian dari puisi. Di sini dikatakan bahwa a poem is a piece of writing that partakes of the nature of both speech and song. It is nearly always rhythmical, usually metaphorical, and often exhibits. Jadi dikatakan bahwa puisi adalah a piece of writing, sepenggal tulisan, a piece of writing that partakes of the nature, yang mengambil bagian di alam ini, baik dia berupa speech, bentuk lisan ya, and song atau lagu, that is nearly always rhythmical, yang seringkali berirama, bahkan biasanya dia metaforik dan sering juga ditunjukkan ya, exhibits. Sementara a poet is a person who writes poems. Jadi kita mungkin sering menjumpai istilah poet ya. Jadi poet di sini adalah orang yang menulis puisi tersebut. Nah, itu a poem and a poet.
Ya, kita lihat di sini ada beberapa figures of speech yang sering kita jumpai dalam sajak poem, sajak atau puisi. Yang pertama adalah personification. Personification is a figure of speech that gives human form, powers, or feeling to animal, object, or idea. It makes things like a person. Jadi personification di sini adalah salah satu jenis figure of speech yang dimana dia membuat objek atau benda mati itu seolah-olah makhluk hidup seperti manusia, ya, seperti orang gitu. Kita lihat contohnya. The leaves talk to the wine. Kita ketahui bersama bahwa leaf itu adalah dedaunan. Dedaunan itu adalah tergolong benda mati. Dalam hal ini tidak memiliki sifat-sifat manusia. Tapi di dalam sajak di sini dia menggunakan figures of speech atau lebih tepatnya menggunakan personification. Di sini dia mengatakan the leaves talk to the wine. Dedaunan itu berbicara kepada angin. Nah, sementara kita ketahui bersama bahwa dedaunan itu tidak bisa berbicara, tapi di sini membuat bahwa objek itu seolah-olah memiliki sifat manusia. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah metafor. Metaphor is a figure of speech in which words or phrase is taken out of its usual setting and place with another word to suggest a likeness. Ya, dikatakan bahwa ini adalah figure of speech yang digunakan untuk menempatkan kata atau bahkan frase di luar dari posisi yang biasanya, ya, di luar dari posisi yang biasanya hanya untuk menjelaskan kata lain yang memiliki sifat yang sama. Nah, katanya metaphor doesn't use the word like as or as in simile, ya. Untuk metafor di sini kita garis bawahi dia tidak menggunakan kata like meskipun dia menjelaskan dua benda yang memiliki kesamaan. Nah, kita lihat contohnya. My love is a red, red rose. Ada dua kata yang diumpamakan di sini, yaitu cinta diumpamakan seperti warna bunga mawar, ya. Ada likeness sini yang digunakan, ya, itu metafor. My love is a red, red rose. Cintaku berwarna merah, seperti merahnya bunga mawar. Oke. Lalu simile, yang berikutnya adalah simile is a figure of speech in which two quite different are compared because they appear to be similar in at least one characteristics, ya. Berbeda agak berbeda dengan metafor bahwa simile di sini digunakan untuk membandingkan suatu benda membandingkan dua objek yang sebenarnya berbeda, tapi karena dalam hal ini mereka memiliki satu karakteristik yang sama, maka digunakan sebagai perbandingan. Nah, kita lihat langsung contohnya. Cat's eyes are like marbles. Jadi, dia mengumpamakan cat's eyes, mata kucing itu seperti kelereng. Ini adalah dua benda, dua objek yang sebenarnya quite different. Mereka berbeda, tapi karena ada kucing dengan
kelereng ya, ada satu karakteristiknya yang sama, yaitu mata kucing ini bulat sama dengan kelereng yang bulat. Makanya dia mengcompare dua objek ini. Nah, itu. Nah, untuk disimili, seringkali dia menggunakan kata like atau as, berbeda dengan metafor yang tadi. Nah, itu ada tiga jenis figures of speech yang sering kita jumpai dalam poem or poetry. Oke, sekarang kita lihat what is the function of poetry. It is said that the function of poetry is to convey emotion or ideas to the reader's mind. Jadi, katanya bahwa fungsinya adalah untuk menyampaikan emosi atau ide kita kepada pembaca. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedua adalah sounds. Sounds di sini berarti bunyi. Nah, poets often use the sounds of words to create effects in their poems. Katanya bahwa penyair sering menggunakan bunyi dari kata untuk menciptakan satu efek dari sajaknya atau puisinya. Jadi di sini dikatakan kita menyebutnya sebagai word rhymes, irama kata ya. Nah, ini sering kita temui juga dalam puisi atau sajak. Nah, kita lihat contohnya. Di baris pertama, di situ glory be to God for devil thanks. Ini bunyinya kita ibaratkan bunyi A, thanks. For skies of couple color as the brander cow. Ini bunyi B. Kita ibaratkan dia bunyi B ya. Kemudian yang ketiga, baris ketiga, the third line. For rose moors all in stipples upon throat that swim. Ini bunyi what rhymes C. Nah, sekarang dia kembali yang line keempat, dia kembali di bagian kata terakhir itu bunyinya kembali A, mirip dengan yang pertama tadi. Fresh fire, cold chestnut falls, finches wings. Jadi yang di line pertama menggunakan kata thanks, kemudian di line keempat kembali bunyinya sama wings ya. Kemudian untuk line kedua sama dengan line kelima, cow plough ya, itu bunyinya mirip ya, quite similar. Kemudian yang ketiga, swim and trim. Nah, ini seringkali kita temukan dalam
penggunaan sound atau word rhymes dalam poem or poetry. Yang ketiga, elemen dari poetry adalah imagery. Imagery refers to the sensations that language creates in the mind. Jadi imagery atau penggambaran ini mengarah kepada sensasi bahasa yang menciptakan satu pikiran, ya. Nah, imagery, penggambaran. Nah, coba kita lihat contohnya. One must have a mind of winter. Jadi katanya bahwa seseorang itu harus memiliki pikiran seperti salju, ya. Winter, musim dingin. Yang dingin seperti itu, ya. Di sini dia mengibaratkan mengimagery pikiran dengan winter untuk menciptakan sensasi di pikiran kita bahwa seseorang itu mesti memiliki pemikiran yang dingin seperti dengan winter atau musim dingin itu. Oke? Kemudian forms atau bentuk. Ya, agak sedikit berbeda dengan bahasa yang sehari-hari kita. Sajak atau puisi bentuknya itu terdiri atas line, ya, atau istilahnya stanza, verse. Nah, kita lihat dulu. Poets give form to their verse in various ways. Katanya bahwa puisi itu memiliki bentuk verse dalam beberapa cara. Nah, much poetry, especially that written in the 1900, has no rhyme scheme. Kalau katanya dulu di tahun 1900-an itu tidak ada rhyme scheme. Sehingga such poetry is often called free verse, bebas, ya. Tapi kalau sekarang sering kita jumpai terdiri atas beberapa verse. Misal dia terdiri atas dua lines atau dinamakan sebagai couplet, kemudian triplet itu adalah three lines, quatrain itu four lines, dan seterusnya. Jadi dia terdiri atas line-line, ya, baris. Oke. Seperti itu tadi penjelasan my explanation about poem or poetry. Jadi saya akhiri our discussion, my explanation dengan sebuah quote yang menarik dari Khalil Gibran. Poetry is the deal of joy and pain and wonder with a dash of the dictionary. Sampai jumpa. Thank you very much for your attention and have a nice day. And also, see you next meeting.